Ivar Jenner mengaku sangat senang mencetak gol debutnya untuk Indonesia dalam laga pamungkas grup K kualifikasi Piala Asia U23 ketika timnas Indonesia U23 mengalahkan timnas Turkmenistan U23 dengan skor 2-0 di Stadion Manahan Solo. Ivar mencetak gol pada menit ke-40 melalui tendangan jarak jauh yang mengenai pemain lawan sehingga bola berubah arah ke gawang lawan. Gol yang dicetak pemain 19 tahun itu begitu vital. Pasalnya, pada menit-menit sebelumnya Indonesia cukup kesulitan menembus pertahanan Turkmenistan. Saya rasa ini pertandingan yang sangat bagus dan saya sangat senang bisa mencetak gol untuk membuat skor jadi 1-0, ucap Ivar Jenner. Tentu saja, kualitas Ivar Jenner di timnas Indonesia dapat membawa skuad Garuda meraih tren positif.